Okay geng, assalamualaikum dan selamat pagi. Pagi dah, tengah hari dah. Aku meeting dengan cousin aku, which is Abang Ayim. Aku rasa korang pernah jumpa dia dekat vlog sebelum-sebelum ni. So aku tak tahu apa mimpi dia, tiba-tiba dia ajak aku makan lunch dengan dia. Tak modal sekarang. From this point on tak sedap pula kan. Tak, tengok nanti kalau aku rasa aku nak pakai, aku pakai lah. Tengah tunggu time bila aku kat luar. Sekarang dah pukul 7:30, pukul 8 aku nak kena gerak pergi ke tempat production. Hopefully benda kita jalan lancar lah ya. Petang 7:30 ni aku akan mula bicaraan kita pada petang kecil dapat serius kan. Sebenarnya tak ada serius, aku just follow up benda daripada apa yang tengah hari tadi aku dengan cousin aku bincangkan. Sekarang aku nak cerita apa benda yang kita orang bincangkan tadi. Aku dengan cousin aku memang rapat, friends kat Facebook kita orang rapat, ada cousin-cousin yang lain juga. Dan dijadikan kita, ada seorang cousin kita orang ni menggunakan teknik kotor untuk promote produk MLM dekat Facebook. Pada aku, cara tu tadi lah baru, tapi kerap kali digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk menipu orang-orang yang naif, yang tak ada ilmu, yang cepat terpengaruh. Caranya simple. Dia, which is si penjual ni, akan meminta beberapa orang friends dalam friend list dia tu, which is ya, friend list dia ada 3,000 lebih orang. Aku tak terkejut pun sebab dia memang business lady. Dia minta kawan-kawan seangkatan dia yang mana dia orang pun buat produk yang sama. Nampak tak mainan dia macam ni? Puak-puak yang ada produk yang sama ni, dia akan komen each other's punya status. So dengan ada engagement macam tu, engagement senang je, komen kat orang PM sis. Macam best je PM sis. Jadi dengan ada engagement PM, share dan likes ni, dia akan membawa post tu sebar lagi luas. Lebih banyak engagement, lebih banyak post tu orang akan tengok. Obvious kan, rule dia kan, senang je. Bagi orang luar memang dia takkan perasan ini tau. Tapi bagi aku dengan kezen aku, bayi tadi tu, kita orang nampak satu pola yang menarik, which is dia perempuan, kemudian bila dia post up dia punya produk tu yang seolah-olah hot dalam pasaran tu, dia akan minta orang seperti husband dia untuk like, which is orang lain takkan kenal dan dia takkan tulis dekat status dia tu pun. Orang yang like tu pun husband dia, dia tak ada marriage tu, engage tu ataupun in relationship tu, tak ada. They just plain one individual unknown from dia punya friend list, just comment PM kak. Macam best dia PM kak, tulis yang komen tu. Dengan ada engagement yang daripada orang yang aku dengan cousin aku kenal, aku dah nampak something fishy kat situ. Orang yang kita orang kenal ni, which is husband dia, adik dia, saudara mara dia yang lain. So yang mana aku boleh senang cerita lah, kaki-kaki MLM ni lah, terutama menjual produk-produk kesihatan ni, memang something fishy lah kat situ. Soalan ni kenapa? Kenapa nak promo produk tu sampai up to that level? Itu yang pertama. Yang kedua, perlu ke kau nak buat kau punya produk sampai tahap macam tu sekali? Kenapa dan perlu ke? Sebab kalau produk tu sangat bagus, kau tak perlu saudara mara ataupun kawan-kawan engagement macam tu sekali. Kau tak perlukan friend list kau yang jual produk yang sama pergi komen macam tu. Kalau produk tu memang bagus sekali pun, once kau letak, barang memang licin. Basically that's it. So now aku nak pergi check aku punya barang sebab sekarang aku 8. Aku nak kena caw pergi tempat insurance tu untuk ada kelas lagi kan. Jadi kita sembang lagi.
udah yang aku udah sampai tempat tuh langsung. Aku rasa aku dah lambat sebab sekarang dah 8.28. Tapi macam ya cepat, which is good for me. Aku agak aku awal lah, aku tak lambat. So sebab nak create impression guys, itu penting tu. Ada apa persoalan? Ada. Ada. So aku rasa kat dengan 200 sebulan ni dia sebab ambil SP dan SP plus. Mam, I can try buat macam ni. So guys, it's the end. Dah dekat pukul 11. Aku sepatutnya balik. It was fun. In the end, action sendiri kena cari. Kena buat. Korang dah pergi jalan kan. Itu je lah untuk hari ni. Aku pun dah bebel tadi banyak pasal MLM miskin kan. So hari ni, besok pagi aku akan bebel pasal insurans tu. Little bit inside apa yang ada dalam kelas tadi. Don't lupa. Bye guys. See you on the next vlog.